kembali lagi dengan aku Rizka dan Pedro. Nah, kali ini aku mau kasih tahu nih. Jadi kan aku pulang dari Bogor terus beli, katanya kayak ada ciki-ciki itu snacks ya. Jadi katanya ciki ini berhadiah, ada tulisannya berhadiah apa tuh? Ciamik, oke? Okay? Ciamik kapan? Mama juga gak ngerti. Ya, mungkin ada di antara kalian tahu ciamik itu apa. Ya. Pokoknya ini nama snacknya juga jaguar ya, keren banget. Terus katanya suka ada hadiah uang kayak 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Bener gak sih? Ada orang pernah dapat 5000 kata Ama. Oh, 5000. Wow. Bukan 5000, 50000. Oh, 50000. Nuh kan, itu paling hoki. Keren juga ya itu promo snack-snack di kampung ya, Dok. Ada hadiah semua. Maksudnya ada 100. Jadi aku beli ini, itu satu pak itu isinya 10 dan harganya cuma Rp8.000. Tapi kalau kalian beli di warung-warung itu harganya 1000 satu ini. Nah, kita udah sediain toples biar snacknya, cikinya kita masukin ke sini. Kalau di Bogor bilangnya ciki ya. Oke, ngerti dong? Nggak? Oke. Jadi biar nggak ini, kita buka satu-satu. Ayo Pedro. Mama juga. Kita buka ya. Coba ini dapat nggak? Dapat nih. Coba diunjukin ke pemirsa. Dok, unjukin gini dong. Tuh. Coba lihat dong. Kamu menang 1000 nih. Aku nggak dapat. Pedro dapat 1000. Kita kumpulin ya, kita entar kita hitung balik modal apa enggak. Asik. Ada lagi enggak? Aku enggak dapat apa-apa, kosong. Oh, kurang keren. Buka lagi. Enggak ada lagi. Kok duduk, kamu oke loh. Enggak ada lagi. Coba kita cobain rasanya. Enak ya? Ikutin dulu aja. Oke. Kita buka lagi. Ini kita buka. Susah, aku tepanya gini aja ya. Apa ini? Dapat mainan gitu. Nih. Wuh, aku menang 2, gila. Wow, gila bro. Pedro dapat 2000, oke. Okay. Kita taruh lagi sini. Taruh sini aja kok. Ya, aku dapat mainan, nggak tahu mainan apa. Nih. Nanti kita buka ya. Pedro, ini kamu dapat lagi. Kamu ada lagi satu. Oh, keren. Jangan begitu sampah. Oke, kita buka lagi. Kita coba lagi ya. Ayo buka lagi dong, berarti lagi. Enggak. Kamu hoki sih, kok dapat money? Ayo nggak dapat ya. Nggak dapat. Coba. Ini kamu bukain dong. Ma, bukain. Ya. Nggak dapet. Dapet nggak? Jadi kita taruh sini ya. Oh my God. Kita tes lagi. Nggak bisa dibuka begitu. Aduh. Tongkain. OMG. Nggak hoki lagi, kosong lagi. Wah, tongkai. Oke. Coba, tuang sini. Nggak dapet lagi. Oh my goodness. Oke, ini terakhir ya, kita buka. Ayo. Mama nggak mau ngintip. Oh, nggak dapet lagi. Nggak dapet. Oh, oke. Okay. Jadi kita hitung penghasilan cuma ada berapa? 4 ya? 4.000. Kita buka ya. Kita buka. Susah ya, Pak? Lapar. Katanya aku mau minum makan cikinya aja lapar. Kocak nih bocah ya. Ini kita buka ya. 2.000. Cucok meong loh. Hey! 3.000. Lu kelereng lu dipencet. Oh ya? 4.000. Jadi kita dapat Rp4.000. Oke. Okay. Ya jatuh. Dan dapat mainan ini satu. Ya, lumayan lah ya. Jadi anggap aja kita beli snack ini cuman Rp4.000 udah dapat 10. Karena kita dapatnya Rp4.000.
Jadi sebenarnya lucu juga sih kalau kita kayak jajan-jajan di kampung itu banyak banget kayak snack-snack yang ada hadiahnya gitu. Dan apa sih namanya? Hadiahnya tuh kayak uang 50.000. Aku juga pernah dapat waktu itu dari Kuaci lah, inilah itu, dan mereka tuh promonya gila-gilaan gitu. Promonya bener-bener kayak uang gitu loh. Jadi makin tertarik dong. Tapi biasanya nanti lama-lama dia akan kayak nggak ada gitu hadiahnya, tiba-tiba kosong. Cuman promo aja untuk beberapa bulan gitu. Kenapa kamu bengong? Oke guys, thank you loh for watching. Kalau kalian penasaran, kalian kalau lagi main di kampung, kalian boleh beli Cikini deh. Atau merek-merek lain yang berhadiah, dan itu beneran, nggak bohong. Oke, see you. And thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and bantu share ya. Oke, jangan lupa komen di bawah. Bye!